3 hari lagi ini. Oh iya ya, apakah Ucup sama Harumi udah pada bangun? Kita coba cek dulu ke bawah. Halo Ucup sama Harumi. Ih, kalian pada nonton TV, tapi ini teh gimana? Kumaha ieu teh, TV-nya juga gak nyala. Belum Bang Angga, ini juga kan aku baru bangun tidur nih Bang Angga. Ya udah ayo kita nonton TV. Ayo gas. Kita bakal nonton ini aja. Bentar dulu, ini berita apa nih? Halo semuanya, kembali lagi di Berita Brokepen. Dan hari ini itu ada berita penting, yaitu kota kita sebentar lagi bakal diserang sama dunia perzombian. Apa? Ucup Harumi, gak salah dengar ya? Katanya kota kita bakal diserang sama zombie atau dikuasain sama zombie. Weh, jangan percaya dulu Bang Angga. Mungkin itu hoak, pembohongan kayaknya. Wah iya juga sih, tapi kita dengerin dulu. Ya betul banget, kota kita bakal dikuasain oleh zombie. Jadi buat teman-teman yang di rumah harus berhati-hati, karena sebentar lagi kota kita bakal dikuasai atau diserang sama zombie. Dan untuk virus-virusnya itu udah keluar. Dan ini dia untuk cuplikan gambaran untuk para perzombiannya. Dan iya, ada salah satu orang yang kena virus zombie itu, dan satu orang ini menjadi zombie dan bisa menyebar untuk virus zombie ini. Kalau misalkan kitanya tuh terkena gigit sama zombie, kita bisa menjadi zombie. Jadi itu aja untuk berita kali ini. Terima kasih udah nonton, dan kita ketemu lagi di berita Brokepen selanjutnya. Terima kasih. Aduh Ucup Harumi, gimana nih? Kota kita bakal diserang sama zombie, mana kita belum persiapan nih. Ucup Harumi, gimana nih? Ya benar aja Bang Angga, gak percaya, Ucup ini gak percaya banget sama diserang sama zombie. Soalnya di sini juga Ucup belum persiapan beli batagor rasa coklat. Bentar dulu, ini bukan bercandaan. Masa ada rasa batagor rasa coklat itu di mana? Nah gak tahu juga, aku juga pengen tuh batagor rasa coklat. Emangnya ada di mana? Ya gak tahu, kenapa nanyain ke Bang Angga? Bang Angga juga sih pengen sih batagor rasa coklat, kayaknya enak banget deh itu. Wah iya sih. Ini kenapa jadi nyeritain batagor? Ini yaitu perlindungan. Itu berhati-hati karena kota kita bakal diserang sama zombie. Gimana nih Ucup? Iya benar banget. Aduh gimana ya? Mana Harumi juga ini belum persiapan untuk untuk makan. Aduh gimana ya? Mana tadi lihat orang salah satunya dikejar sama zombie. Aduh gimana ya? Ya udah Bang Angga, kita berarti di sini kita harus berhati-hati untuk kita tidak keluar rumah dulu. Karena kalau zombie itu kalau gak salah Bang Angga. Kenapa tuh Ucup? Jadi gini, zombie itu kalau kita lari atau mendengarkan suara jejak kaki kita, dia bakal kedengeran. Jadi kita harus pelan-pelan sebelum ketahuan sama zombie. Kita pokoknya harus berhati-hati di sini. Oh berarti Ucup kita harus berhati-hati kan? Iya benar banget. Dan ya kita harus nelpon ke ini apa namanya, ke perlindungan, kayak tentara gitu. Wah iya juga, tapi tentaranya udah pada ada kah? Kayaknya belum ada. Itu aja tadi salah satu orang dikejar-kejar sama zombie. Gimana ya? Dan tadi kayak ada suara sesuatu ngegerem gitu kan? Iya bener banget Bang Angga. Yaudah ayo kita pelan-pelan ke atas dulu sebelum kita ketahuan sama zombinya. Ayo gas 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 gas. Let's go, kita harus hati-hati dari zombie sana. Kita udah dari atas nih, kita harus ngapain lagi nih Ucup sama Harumi? Bang Angga di sini takut banget sama zombie ini, gimana? Waduh, gimana ya? Bang Angga ada sesuatu alat gitu kayak kampak atau palu gitu buat persiapan penyerangan gitu di mana ada zombie. Kita pakai alat itu aja Bang Angga. Apakah kamu punya kah Bang Angga? Iya benar banget Bang Angga. Apakah punya untuk alatnya? Waduh gimana ya, alat itu ada apa enggak ya? Berarti itu harus dicek dulu ke bawah ya. Tapi di bawahnya takut ada zombie. Gimana ya? Aduh, tapi bentar ya, kalian tunggu aja di situ. Biarkan Bang Angga ke bawah, kalian hati-hati ya. Jangan sampai ada suara ataupun gimana. Takutnya langkah kaki kita kedengaran sama zombie tersebut atau cuman aroma kita itu. Let's go. Kita pelan-pelan di sini. Jangan sampai ketahuan sama zombie di sini.
Aku mau ngambil di garasi sana, yaitu ngambil sebuah kampak untuk persiapan menyerang zombie di mana kalau misalkan aku keserang. Nah, ini kampaknya udah aku ambil. Tapi sebentar, itu suara apa ya? Aku harus pelan-pelan dulu deh. Bentar, kita lihat dulu di sini. Oh, ya ampun. Bentar dulu. Itu kan zombie kan? Aduh, gimana ya? Kalau misalkan aku jalan, mungkin ini bisa ketahuan. Aduh, gimana ya itu ada zombie? Tolong. Gimana ya? Aku cuma punya ini. Berarti kalau aku misalkan lewat ke sana, berarti bisa ketahuan juga itu sama zombie. Waduh, gimana ya? Duh. Berarti di sini aku harus benar-benar lari ke atas. 1, 2, 3. Let's go. Lari. Ucup, ayo kita selamatkan diri. Ada zombie di bawah. Iya kak Bangga, gak bohong kan? Beneran. Kan tadi tuh Bangga tuh kan ambil ini kampak. Nah, di bawah itu ada zombie. Gimana nih? Nah, kita harus segera pergi dari sini. So, geraman itu semakin dekat. Iya, kayaknya ada di bawah kita. Aduh, gimana ya? Tapi kita harus pergi kemana, Bang Angga? Gak ada jalan lagi. Kalau misalkan kita turun ke bawah, ntar kita kena zombie juga. Wah, iya juga ya. Bener juga ya, Ucup ya. Kita kayaknya bisa menuju lewat ini aja. Lewat atas aja di pagar itu. Kita loncat ke bawah. Mungkin di sana bisa aja kita selamat. Tapi apakah Ucup sama Harumi berani untuk loncat dari atas ketinggian rumah ini? Aduh, itu dia Bang Angga. Aku ketakutan sama ketinggian. Sama Harumi juga. Ini gimana dong Bang Angga? Iya juga ya. Kalian pasti takut ya. Ya, kita gimana lagi, gak ada pilihan jalan lagi. Kita harus ke sana, yaitu loncat dari pagar situ atau loncat dari atas rumah ke bawah. Soalnya itu salah satu jalan satu-satunya. Kalau misalkan kita gak loncat ke situ, ya kita bakal ketangkep juga sama zombie. Apakah kalian siap untuk menjadi zombie? Waduh Bangga, belum siap. Mana di sini Ucup masih mencari batako rasa coklat. Gak gitu. Ayo, let's go. Kita keluar dari sini. Oh iya Ucup, aku tuh di sini lupa. Rumah ini kan gak ada tempat pagar atau naik ke atas rumah gitu. Maksudnya gak bisa lompat gitu. Soalnya ini tertutup semua. Oh iya juga Bang Angga. Terus nasib kita gimana dong? Mana zombinya? Udah masuk ke dalam lagi. Aduh, gimana itu? Lihat, suaranya makin mengeras di bawah sana. Aduh, gimana nih Harumi, Ucup? Kita gimana? Mau gak mau, Bang Angga harus berani serang untuk zombie itu dengan menggunakan kampak Bang Angga. Siapa tahu dengan itu berhasil. Wah, iya juga ya. Ya udah yuk. Kalau begitu, di sini Bang Angga duluan ya ke bawah. Kalian tetap di atas aja dulu. Kalau misalkan udah aman, nanti Bang Angga bakal bilang aman juga. Karena takutnya gini, Bang Angga nyerang, takutnya kalian di belakang kegigit juga. Karena kalau gak salah lihat, itu di bawah itu ada dua zombie, Ucup sama Harumi. Apakah kalian berani? Wah, itu dia tidak. Mana di sini? Kampaknya aku cuma satu doang. Ini doang, gak ada yang lain. Ya udah, kalau begitu aku langsung ke bawah dulu aja ya. Oke, let's go. Mari kita serang. Itu dia zombie-nya. Aduh, gimana ini? Aku gak berani juga ini. Yaudah, mau gak berani, aku harus serang mereka. Let's go. Sini para zombie. Akhirnya berhasil juga. Mereka pada mati juga nih. Buat zombie-zombinya, mereka udah tertidur di sini. Ucup, ayo kita keluar dari sini. Ya bentar Bangga, let's go. Wih Bangga jago juga. Ternyata zombinya udah pada mati semua. Ya udah Ucup, ayo kita keluar dari sini. Let's go. Waduh, habis dari sini kita harus kemana lagi nih? Ucup, Harumi, kita harus kemana lagi nih jalannya? Satu-satunya kita kayaknya harus ambil senjata deh, Ucup sama Harumi. Soalnya begini Ucup sama Harumi,
kita satu-satunya harus ke kantor polisi, ambil senjata dan juga ambil pengaman juga, biar kita bisa menyerang di saat ada zombie. Wah iya juga ya, benar banget kata Bang Angga. Yaudah, aku setuju kata Bang Angga kayak gitu. Yaudah, ayo let's go, kita kabur dari sini sebelum pada zombinya pada datang lagi. Cepat Rumi. Iya benar banget Bang Angga. Ayo gas 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 gas. Kita lari dari rumah sana. Wah kayaknya rumah sana udah ada zombinya. Tapi bentar dulu Ucup, kalau misalkan zombie udah mati satu, apakah dia bakal hidup lagi? Nah, seingat Ucup itu, zombie itu masih bisa hidup Bang Angga. Waduh, ini kota yang tadi kan, yang ada di berita tadi. Wih, kota ini benar-benar terbakar. Lihat, ada tengkorak dan juga ada mayat di sana. Wah, ngeri banget ini, gimana Bang Angga? Bentar dulu Ucup, Harumi, kalian dengar suara sesuatu enggak? Itu kayak ada suara zombie lagi. Waduh Bang Angga, gimana ini? Nah itu dia, gimana nih Ucup? Aduh duh duh, gimana Harumi? Kita gak ada pilihan lagi, kita harus ke kantor polisi. Tapi bentar dulu, Harumi sama Ucup, itu kan yang di depan, itu zombie kan? Wah iya Bang Angga, gimana dong kan kita mau ambil ini senjatanya tuh di kantor polisi. Jadi aduh gimana nasib kita, di depan sana ada zombie, apakah kalian siap berani untuk melawan mereka? Kayaknya satu-satunya memang kita harus berani Bang Angga. Jika kita tidak mencoba untuk melawan mereka, maka kita tidak akan selamat juga Bang Angga. Wah benar juga kata Ucup, tapi Ucup kamu kan gak punya apa-apa. Cuman Bang Angga doang di sini yang punya kampak. Nah, berarti kita harus memang cari barang-barang yang berguna untuk menyerang mereka. Satu-satunya yaitu ada di kantor polisi sana, mungkin ada kayak pistol, senjata, pengamanan dan juga sebagainya. Nah, kita harus ngambil dari sana yaitu barang-barang yang berguna untuk menyerang para zombie tersebut. Dan ya, kenapa kota kita bisa diserang sama zombie? Kira-kira ceritanya kayak gimana ya, Ucup? Nah, enggak tahu tuh Bang Angga. Biasanya itu ada virus gitu Bang Angga. Terus virus itu tuh kalau gak salah tuh menyebar gitu, dan menyebar satu orang terus menyebar lagi ke orang-orang lagi. Ya tuh apalagi kalau kena gigitan sama zombie itu. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai terkena sama gigitan zombie itu. Kalau misalkan kita terkena gigit sama zombie itu, maka kita bisa jadi zombie Bang Angga. Waduh iya juga, tapi di sini Bang Angga gak mau jadi zombie. Jadi kita harus gimana nih? Ucup, kita harus ke depan sana. Kita harus gimana nih? Ya, kita berarti harus gerak cepat. Berarti kita harus jalan belakang. Nah, kalau misalkan kita jalan depan, itu bakal lebih berbahaya banget, Bang Angga. Wah, benar juga kata Ucup. Berarti kita harus jalan belakang sana biar kita selamat dari zombie itu. Ya, betul banget, Bang Angga. Mau gak mau, kita harus cari cara seperti itu. Karena kalau kita jalan depan, kita cuma bertiga dan yang punya alat atau senjata cuma Bang Angga doang. Dan itu gak akan cukup buat nyerang para zombie itu. Nah, berarti kita harus jalan ke belakang dan jalan sampai ketahuan step kita. Wah, Ucup tetap perjobian pintar juga ya. Iya. Soalnya Ucup suka nonton zombie gitu, Bang Angga. Jadi kayak gitu. Yaudah, ayo, let's go. Kita ke sana. Ayo guys, Ucup. Sebelum kita ketahuan, kita kenapa lari? Ya gak apa-apa, Bang Angga. Kita harus cepat-cepat. Woi, bentar dulu. Katanya harus pelan-pelan biar gak ketahuan Ucup teh gimana. Ya mau gak mau, Ucup takut sama zombie. Kita lebih baik lari aja Bang Angga. Yaudah yuk, let's go, let's go, let's go, let's go. Tapi Ucup sama Harumi, mending kita ngumpet dulu aja di sini gak sih? Bener gak? Wah bener juga Bang Angga, kita ngumpet dulu sebelum kita kesana. Karena kita takut ketahuan juga sama zombie. Nah, yaudah ayo, let's go, kita ngumpet. Waduh Ucup, zombinya ada di depan sana. Gimana nih, kayaknya step kita kedengaran deh gara-gara lari tadi. Wah iya juga, waduh-waduh. Ya salah satunya gak dekat ke kita. Waduh, kita harus berhati-hati. Oh iya, zombie itu kan sensitif. Itu bisa mencium aroma kita kayaknya. Bang Angga, berarti kita harus hati-hati. Aduh gimana ya ini nasib kita gimana? Apakah kita di sini bakal menjadi zombie atau tidak nih? Ucup, aku juga bingung nih. Kita harus benar teorinya, kita ke kantor polisi untuk ngambil senjatanya. Waduh Ucup, mereka ada di depan. Kita ketahuan. Tidak.
Aduh, Bangga, gimana nasib kita? Mereka ada di depan kita, zombinya. Waduh. Bang, ini gimana? Ya juga, benar banget Ucup. Nasib kita gimana? Anak kota polisi ada di sana lagi. Kita lari ke depan. Kita bisa kena. Tapi aku punya satu doang. Itu, ini dia kampaknya. Senjata satu-satunya. Aduh, gimana ini Ucup? Nasib kita. Tidak. Aduh Ucup, ini bingung juga. Kita harus lari kemana? Kita emang harus segera mencari tempat berlindung. Tapi kita bisa-bisa kekejar sama mereka karena lari zombie itu cepet banget. Ya udah, mau nggak mau, di sini biarkan Mbak Angga yang serang mereka. Kalian berdua tetap diam di sana ya, Ucup sama Rumi. Oh baik Mbak Angga, siap. Ya rasakan ini, ya ca. Akhirnya berhasil juga untuk mengalahkan zombie dua ini. Ucup, lihat sini, Mbak Angga berhasil juga untuk mengalahkan mereka. Berarti Ucup di sini kita harus cepat-cepat ke kantor polisi sebelum yang lainnya pada kesini lagi. Ucup, Harumi, ayo gas, kita ke kantor polisi, mampu mereka udah pada mati juga. Let's go. Akhirnya Ucup, Harumi, kita sampai juga di kantor polisi ini. Dan ya, kita harus cari alat pelindungan atau alat-alat buat ngebantu kita untuk menyerang para zombie-zombie itu, Ucup. Let's go. Kita harus cari dulu untuk penyimpanan senjatanya. Ayo Ucup, Harumi, let's go. Ayo kita cari Ucup, Harumi. Let's go. Kita harus cari senjata di sini. Tapi lihat ruangan ini penuh dengan kebakaran. Apinya berkobar-kobar dan di sana ada polisi yang udah mati. Lihat Ucup, dan di sana banyak tengkorak juga. Ayo let's go. Nah ini Ucup tempatnya. Kayaknya di sini deh. Itu tempatnya. Oh bukan. Tapi di sini ada yang meninggal juga Ucup. Polisinya. Lihat. Oh iya juga. Apakah polisi ini mati dengan zombie ke bangga? Wah, nggak tahu juga Ucup, Harumi. Tapi kita harus cari dulu senjata dulu. Ayo gas, kita ke sini. Nah, Ucup, Harumi, akhirnya ketemu juga senjatanya. Ternyata banyak di sini untuk persenjataan. Wah, mantap juga nih. Ya, bangga benar banget. Bercepat diambil. Kita udah tidak punya banyak waktu. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka menemukan kita lagi, para zombinya. Wah, benar juga. Benar-benar Harumi. Ayo kita ambil. Di sini bangga ambil ini. Di sini Harumi ambil ini juga. Dan Ucup juga ambil ini. Nah, udah persiapan nih. Nah, kita udah ambil senjata juga. Berarti kita udah siap untuk menyerang para zombie itu. Karena kita udah memegang senjata juga. Ya benar banget bangga. Sepertinya ini. Tapi bentar dulu Ucup, Harumi. Kita dengarkan dulu deh. Kayak ada suara sesuatu deh. Bentar. Harumi, Ucup, itu kan polisi yang tadi yang udah meninggoy. Mereka ternyata udah jadi zombie. Waduh, gimana nih bangga? Gimana? Tenang, kita gak usah takut. Kita kan punya senjata. Ayo kita serang mereka. Let's go. Serang mereka. Ayo guys, serang. Akhirnya mereka pada meninggal juga Ucup. Ayo kita kabur dulu juga. Let's go, sebelum ada zombie lagi yang lainnya. Ayo yo. Tapi sepertinya kita udah aman deh Ucup. Tapi kita juga harus cepat sebelum ada yang melihat kita. Benar juga bangga, ayo kita kabur lagi dari tempat ini. Let's go. Tapi bangga, kita harus kabur kemana lagi ya? Gak ada tempat lagi. Mungkin kita perlu mencari tangga deh Ucup. Hah? Tangga buat apa? Jadi tangga itu kita bisa merencanakan langkah selanjutnya. Jadi kita di atas hotel aja dulu atau di atas perumahan gitu, biar kita teraman juga dari para zombinya. Wah, ide bagus juga. Tapi Bang Angga, kita nyari tangganya di mana? Kan gak ada tangga. Ya juga ya. Waduh, gimana ya? Di kantor polisi pun tidak ada tangga juga. Tapi ya kita harus ke sana. Ada lebih aman aja gitu di atas
apa namanya, di atas rumah biar kita nggak ketahuan juga sama zombie yang lainnya. Tapi benar deh Ucup, satu-satunya emang kita harus mencari tangga deh, nggak ada lagi jalan, kita emang harus ke sana. Soalnya kalau kita lari-lari di sekitar ini pasti kita ketahuan lagi sama zombie itu. Ya juga ya Bangga. Ya udah yuk kita coba cari tangga aja. Oh iya kan di kantor pos ini ada tangga. Oh iya juga, bener. Ya udah ayo let's go. Nah sepertinya di sini Ucup, Harumi, kita udah aman, tidak akan ketahuan lagi sama zombie-zombie lainnya juga. Yakin nih Bangga, tempat di sini aman banget. Harusnya sih, harusnya di sini tuh bener-bener aman banget Ucup, karena ya di sini tempatnya di atas, zombie-zombie biasanya nggak bisa naik ke atas deh, seingat Mbak Angga itu. Ya juga benar juga ya, kalau nggak salah benar, zombie itu nggak bisa naik tangga, kecuali itu naiknya ramean deh, kalau nggak salah kayak gitu juga. Wah berarti di sini kita aman. Ya udah, kita beristirahat dulu di sini. Tapi Ucup Harumi. Ya kenapa Bangga kok sedih gitu sama Ucup? Ini Harumi, kita kan nasibnya nggak seperti ini terus. Kita juga lapar, kita butuh makanan. Kita nggak bisa seperti ini terus. Tapi ya kita gimana harus jalannya ya? Mana di kota ini tuh pasti banyak zombie juga. Kita nggak bisa lari kemana-mana, Bang Angga. Ya sih benar banget Ucup. Aduh, gimana ya mana di sini? Perut Bangga lapar banget. Sama Ucup juga. Pengen batang rasa coklat juga ini gimana? Aduh. Eh bentar dulu. Itu kan zombie di bawah sana. Waduh, gimana lagi nih? Iya, benar banget Bangga. Gimana nih nasib kita? Aduh. Kalau misalkan kita tidak berjalan ke bawah, kalau kita diam di sini terus di atas, kemungkinan kita bakal meninggal juga karena kita tidak makan Bang Angga. Iya juga ya Ucup ya, kata Ucup benar juga ya. Gimana ya? Tapi jika kita bergerak ke sana, kita bisa menarik perhatian para zombie itu. Kita perlu melakukan diversifikasi. Satu orang bisa menarik perhatian mereka sementara yang lain mencari jalan keluar. Wah, ide bagus juga itu Ucup. Iya, benar juga ya. Kayaknya dari salah satu kita harus bisa menarik perhatian para zombie itu Ucup, Harumi, karena kita satu-satunya untuk jalan keluar ke sana. Waduh, tapi Ucup takut banget. Bang Angga, gimana kalau di sini Ucup ketangkap sama zombinya? Nanti Ucup jadi zombie. Ya juga ya. Tapi gak ada ide lain juga ya. Harus kemana lagi ya kita? Ya kita harus tetap kayak gitu deh idenya. Kita tidak punya banyak pilihan. Jika kita tetap di sini terlalu lama, mereka juga pasti akan menemukan kita juga. Itu mencium aroma kita. Apalagi kita dari tadi udah menangis di sini. Ya juga ya. Okelah. Kalau begitu kita harus melakukan apa yang Bang Angga sarankan, tapi kita harus membuat rencana dulu. Baik ini Ucup, kita akan menggunakan benda-benda di sekitar kita mungkin bisa membuat suara untuk menarik perhatian mereka untuk para zombie itu. Ide Bang Angga bagus banget. Ya. Mungkin dengan rencana itu bisa bagus juga, bisa memperhatikan, bukan memperhatikan ya, intinya merhatiin, bukan merhatiin, menarik para zombie itu untuk mendengar suara barang-barang tersebut. Padahal itu bukan suara kita, tapi itu suara barang-barang jatuh ke bawah. Wah, boleh. Oh iya Ucup, kita kan enggak punya apa-apa. Alat apa yang mau dilempar? Ya udah kalau begitu, Ucup sama Rumi, kalian tetap ikutin aku, tapi kalian beda jalan. Biarkan aku nyerang zombie-zombie di sana. Biarkan kalian cari makanan aja dan lari ke rumahnya Bang Angga yang tadi. Siapa tahu di sana masih ada sisa makanan, kita ambil dan itu buat kita makan nanti. Terus nasib Bang Angga lagi mana nanti? Gak apa-apa, biarkan Bang Angga yang melawan mereka. Kalian jangan mengkhawatirkan Bang Angga. Walaupun misalkan Bang Angga tidak kembali, berarti di sini Bang Angga menjadi zombie. Tapi kalau misalkan Bang Angga selamat, berarti ya Bang Angga gak jadi zombie. Tapi Bang Angga, aku masih sayang Bang Angga. Gimana dong? Ucup juga kalau begitu gak mau deh. Mending kita sama-sama
melawan mereka. Gak apa-apa, Ucup jadi zombie juga. Iya, sama juga, Harumi juga, gak apa-apa. Jadi zombie juga, demi Bang Angga. Eh, gak boleh gitu. Yang penting kalian selamat aja, ambil makanan, yang penting udah ambil makanan, kalian harus pelan-pelan, dan hati-hati, jangan sampai terkena zombie. Biarkan Bang Angga serang mereka di sini. Tapi Bang Angga, gak mau kayak gitu. Aku gak mau kehilangan Bang Angga. Ya gimana lagi, kita gak punya jalan pilihan lagi. Satu-satunya harus kayak gitu deh ide kita. Karena kalau gak pakai ide gitu, kita gak punya barang untuk yang dijatuhkan ke bawah untuk menarik para zombie itu. Satu-satunya ya mereka pasti bakal ngejar aku. Tenang aja, di sini kan Bang Angga masih punya senjata di sini. Ya udah deh, kalau Bang Angga maunya kayak gitu, bersama sama Harumi bakal ambil makanan di rumah kita di sana. Satu lagi untuk ke kalian, Ucup sama Harumi, kalian harus berhati-hati ya. Jangan sampai kedengaran sama suara zombie itu. Ya udah kalau begitu, di sini Bang Angga bakal terjun dulu ke bawah. Kalian harus hati-hati ya. Baik Bang Angga, hati-hati ya. Siap. Waduh Ucup, doakan aja semoga di sini Bang Angga bisa selamat untuk menyerang para zombie di sana. Satu-satunya jalan emang di sini aku harus merawat mereka. Ya udah, kalau begitu kita ke sana. Let's go. Eh, zombinya, mereka mendekat. Aduh, tembak. Eh, bentar. Tidak, peluruku habis. Aduh, gimana ini? Gimana ini? Peluruku udah habis. Ya udah, berarti kalau gitu aku harus lari dari sini deh. Let's go. Aku jangan sampai tertangkap sama mereka. Lari. Mereka bakal ngejar aku. Tidak. Ucup Harumi, maafkan Bang Angga. Di sini aku dikejar sama zombie. Soalnya perutku habis. Aduh, ada-ada aja nih. Pistolku malah habis lagi. Aduh, gimana ya nasib ini ya? Aduh, gimana? Aduh, mereka mendekati rumah mereka. Gimana ya? Ya udah, berarti aku harus memancing biar mereka enggak masuk ke dalam rumah sana. Eh, zombie, sini kejar aku. Aduh, gimana ini nasib aku di sini? Tidak. Aduh, capek. Aduh, mana terjatuh lagi. Aduh, mana zombinya udah di depan sana. Aduh, gimana ya? Ini sakit banget. Aduh, udah aku harus cari aman dulu. Ayo, kita cari tempat lagi. Aduh, mereka makin mendekat lagi. Aduh, gimana ini? Ucup, maafkan aku. Kalau misalkan sini aku menjadi zombie. Waduh, Harumi, gimana nih? Bang Angga, perasaanku ini gak enak banget. Apakah kamu udah nemu makanannya? Udah nih Ucup, makanannya lumayan banyak juga di sini. Tapi di sini masih aku gak tenang, Harumi. Soalnya nasib Bang Angga kayak gimana ya? Aduh, gimana ya? Perasaan aku kayak gak enak gitu. Wah, sama juga Ucup. Aku juga sama. Perasaanku tidak enak. Tapi gimana ya? Kalau kita nangis terlalu kenceng, kemungkinan kita juga bisa ketahuan sama zombie nih. Gimana ya? Kita harus cari Bang Angga dulu deh. Terlebih dahulu sebelum zombie itu ke tempat kita. Kayaknya tadi Harumi gak dengar suara sesuatu enggak? Gak ada suara orang lari gitu. Kemungkinan itu Bang Angga deh kayaknya. Waduh, bisa jadi juga ya. Mana tadi juga ada suara zombie gitu, Harumi. Iya, benar juga. Benar. Aduh, berarti zombie itu ada di belakang kita. Kenapa itu ada orang lari? Apakah orang lari itu adalah Bang Angga? Ada apa dengan Bang Angga? Apakah perunya habis? Soalnya kan perunya itu gak ada lagi. Wah, bisa jadi juga. Benar juga kata Ucup. Waduh, gimana ini? Kita harus gimana dong untuk menyelamatkan Bang Angga? Aku taunya Bang Angga tergigit sama apa, kecoa, maksudnya zombie gitu. Waduh, gimana nih Harumi? Kita udah ambil makanan, percuma juga kita ambil makanan kalau misalkan Bang Angga itu jadi zombie. Iya, benar juga, percuma juga kita. Waduh, Bang Angga sangat baik juga ya, dia rela berkorban demi kita. Iya, benar banget Ucup. Ya udah, kita lari dari sini dulu sebelum kita ketahuan sama zombie.
Let's go. Ayo kita lari, Ucup. Sebelum ketahuan sama Jobinya. Iya benar, Harumi. Ayo kita lari. Wah, kayaknya di sini aman banget nih tempat. Kayaknya nggak akan ketahuan sama zombie itu. Untung aja di sini ada tempat tersembunyi. Semoga aja di tempat ini nggak ketahuan. Tapi bentar, itu kan suara zombie di belakang aku. Aduh, gimana ya? Tapi aku yang sangat dikhawatirkan itu nasibnya Ucup sama Harumi. Gimana ya? Apakah mereka udah berhasil untuk ambil makanan atau tidak ya? Gimana ya? Aduh, perasaanku ini gak enak banget lagi sama mereka berdua. Semoga aja mudah-mudahan mereka selamat dari kejaran zombie. Tapi seinget aku, tadi zombie-zombie tadi itu cuma ada dua, yaitu ngejar aku doang. Harusnya mereka selamat, tapi belum tentu juga. Takutnya di sana masih ada zombie yang lain. Nah itu juga. Aduh, gimana ya? Berarti satu-satunya aku harus lari juga untuk menyelamatkan, biar Ucup juga dan Harumi tidak mengkhawatirkan aku juga. Takutnya mereka mengkhawatirkan aku juga. Ya juga ya. Aduh. Ya udah. Berarti mampeng mereka ada di belakang. Aduh, ya ampun, ada di situ lagi zombie-nya. Gimana ya? Berarti aku harus lari lagi lebih kencang dan lebih cepat untuk ke kota yang tadi, yaitu ke kantor polisi. Mungkin Ucup Harumi nunggu di sana. Yaudah, aku harus lari. Let's go. Lari. Tidak, ketahuan sama cumbinya. Ayo lari. Aduh, kalau lari seperti ini terus aku ada capeknya juga. Aduh, aku kekurangan makan lagi dan juga haus. Ini gimana ya? Yaudahlah, terpaksa aku harus tetap lari untuk menemukan Ucup sama Harumi, biar mereka tidak mengkhawatirkan aku. Tenang Ucup, Harumi, jangan khawatirkan aku. Di sini aku masih selamat. Yaudah, kita cari dulu. Berarti kan tadi itu dia bakal kembali lagi ke kantor polisi. Berarti aku harus ke kantor polisi. Let's go. Akhirnya sampai juga di kantor polisi. Semoga aja mereka udah nyampe dan selamat juga. Ayo, let's go Ucup, Harumi, halo. Where are you the water? Apakah kalian ada di sini? Nah itu Bang Angga. Weh, Bang Angga, kamu selamat kah? Tidak kenapa-napa kan? Tidak kenapa-napa? Tenang Ucup. Aku di sini aman-aman aja. Aku baik-baik aja. Dan ya, tadi hampir aja Bang Angga mau ketangkap sama zombie itu. Karena tadi Bang Angga terjatuh saat dikejar sama zombie. Kok bisa? Ya karena tadi itu peruru tembakan Bang Angga itu udah habis. Nah kan benar dugaan Ucup juga begitu. Tadi Ucup udah sangat mengkhawatirkan. Perasaanku juga gak enak juga. Sama Harumi juga sangat mengkhawatirkan Bang Angga. Dan tadi sampai bilang kayak gini, percuma kita ambil makanan kalau misalkan Bang Angga jadi zombie. Sini makanannya buat siapa? Kalau misalkan buat kita berdua itu gak enak juga. Tetap ada Bang Angganya juga. Wah padahal mah kalian makan mah makan aja, yang terlalu mengkhawatirkan Bang Angga. Tenang, di sini Bang Angga selamat juga dari sana, itu dari penyerangan zombinya. Tadi zombinya hampir aja ketangkap aku, hampir jadi zombie. Soalnya Bang Angga terjatuh di sana, dan ya tadi aku kalau nggak bangkit lagi mungkin bisa terkena sama zombie itu. Dan akhirnya di sana aku harus benar-benar beranikan, dan walaupun kesakitan Bang Angga berusaha untuk lari, dan Bang Angga cari tempat bersembunyi untuk selamat dari zombie itu. Dan ya akhirnya Bang Angga di sana itu menemukan tempat tersembunyi dan aman dan tidak ketahuan sama zombie itu. Tapi kemungkinan besar zombie itu bakal kesini lagi karena zombie itu ngedengerin suara stepnya Bang Angga lari. Waduh, gimana dong nasib kita ini? Bang Angga, kita tetap masih diserang sama zombie-zombie itu. Kita tetap masih belum aman. Iya, satu-satunya kita harus pergi dari kota ini. Atau enggak, kita harus cari obat untuk menyembuhkan zombie itu, biar zombie itu tidak menyebar lagi untuk virus-virusnya.
Tapi Bang Angga, kita harus cari kemana untuk obat menyembuhkan mereka? Nah itu dia, kita gak tahu. Kita gak bisa bikin ramuan gitu, Ucup. Waduh. Ya udah, yang penting kita makan aja dulu deh. Yang penting di sini Bang Angga udah selamat. Tapi Bang Angga, yang dipertanyakan, kamu gak kena gigitan zombie kan? Enggak, tenang di sini. Arumi, Bang Angga aman. Gak kena apa-apa kok, tenang aja di sini. Bang Angga sangat-sangat aman, tidak terkena apa-apa kok. Ya udah, kalau begitu kita makan dulu. Oh iya Ucup, untung aja di rumah kita masih tetap ada makanan ya. Dan ini makanannya harusnya pada aman-aman juga. Iya benar banget Bang Angga. Tadi kita cari-cari. Oh iya, apakah Bang Angga itu yang lari kah? Soalnya sebelumnya Ucup pernah mendengar ada suara lari gitu, sama suara zombinya juga. Apakah itu Bang Angga yang dikejar tadi yang dimaksud? Iya benar banget Ucup. Itu Bang Angga benar-benar dikejar sama zombie itu. Dan ya, yang tadi yang aku ceritakan tadi. Ah kan benar Harumi, dugaan Ucup juga begitu benar. Ternyata yang lari itu adalah Bang Angga. Kenapa Bang Angga gak lari aja ke rumah kita? Padahal di situ kita kan ada senjata juga. Nah di situ Bang Angga gak mau ngerepotin kalian berdua. Soalnya takutnya zombie itu soalnya kuat banget. Aku udah tembak, dia tetap gak mati Ucup Harumi. Baru pertama kali, bukan pertama kali, baru lihat itu, lihat zombie itu benar-benar kuat, enggak benar mati atau enggak meninggal gitu Ucup. Waduh, terus berarti zombie itu masih hidup kah? Nah itu benar banget, itu masih berkeliaran, masih mengejar. Mungkin sebentar lagi mereka bakal kesini juga. Jadi kita harus benar-benar cepat-cepat cari tempat tersembunyi atau tempat sembunyi yang lebih aman lagi dari tempat ini. Soalnya takut ketahuan juga tempat ini sama mereka, itu para zombie-zombie itu. Wah benar juga Bang Angga. Jadi nasib kita gimana dong? Nah yang penting kita makan dulu aja, biar kita punya ide yang lebih bagus lagi, biar otak kita cemerlang lagi, biar cerdas juga. Karena di sini ya Bang Angga lapar juga dan capek juga dikejar-kejar sama zombie itu. Ya udah, ayo kita lanjutkan makan lagi. Let's go. Akhirnya kelar juga Ucup Harumi. Kenyang juga kita makan. Tapi sebentar Ucup, itu kan zombie yang tadi ngejar Bang Angga itu di bawah. Gimana dong ini Ucup Harumi? Aduh, mana zombie-zombie itu tuh sangatlah kuat banget, susah banget untuk dikalahkan. Gimana nih nasib kita Ucup Harumi? Waduh, gimana dong Bang Angga? Ngumpet dulu, takut ketahuan. Oh baik. Aduh gimana ya ini ya, Ucup sama Harumi, mereka ada di bawah lagi zombinya. Waduh mana itu zombinya sangat kuat banget. Dan juga ada zombie yang bawa kampak juga. Waduh gimana ini Ucup Harumi, gimana nasib kita? Waduh kita harus kabur kemana lagi ini? Kita gak ada jalan lagi. Harumi Angga, kita gak bisa terus diam di sini. Itu ada langkah-langkah zombinya di bawah. Dan apa yang kita harus kita lakukan sekarang? Angga, Harumi, gimana nih kita? Tenang Ucup, pertama kita cari tempat yang aman dulu. Jangan panik kalau kita lari tanpa arah, malah bisa terjebak sama zombie itu. Betul juga kata Harumi. Kita harus mencari tempat yang bisa bertahan, kayak gedung bertingkat, lebih mudah buat melawan atau kabur kalau ada serangan. Tapi kan kita udah ada di atas polisi. Di sini juga belum tentu aman. Soalnya takutnya ntar zombinya kalau naik gimana? Wah, iya juga benar banget Bang Angga. Bisa naik juga ya mereka kayaknya. Nah, itu yang ku takutkan. Makanya kita harus kemana ya? Mending gini aja, kalau misalkan ada senjata di polisi ini, kita ambil lagi, kita serang zombie-zombie itu biar kita aman juga. Siapa tahu kita cari dulu peralatan senjata-senjata kayak pistol atau tembakan atau apapun itu, kita coba cari di sini. Siapa tahu di sini itu masih ada. Oke, aku siap. Tapi gini Ucup sama Harumi,
kalian harus jagain pintunya. Biarkan Bang Angga yang cari senjata itu di kantor polisi ini. Harusnya sih masih ada ketinggalan di kantor polisi ini, yaitu sebuah senjata. Seharusnya, karena mungkin ada yang udah menjadi zombie juga kan di sini untuk polisinya. Nah, kemungkinan ada senjata yang kegeletak atau yang ketaruh di bawah, kita bisa ambil. Wah, benar juga banget. Ya udah, ntar Ucup sama Harumi ngejagain di sana. Tapi ingat, Ucup sama Harumi, kalian jangan kedengaran sama step jalan kaki kalian. Soalnya kalau misalkan kedengaran itu step-step kalian, wah, bahaya banget sama zombie-zombie yang ada di bawah itu. Oh, baik Bang Angga, siap-siap. Ya udah kalau begitu, Ucup Harumi, ayo kita turun ke sana. Let's go. Come on, kita turun. Ayo Bang Angga. Let's go. Nah, berarti Ucup sama Harumi, kalian nunggu di sini aja. Ya udah kalau begitu, di sini Bang Angga coba cari dulu untuk senjatanya. Oh, oke, Bang Angga. Aku bakal jagain di sini aja ya. Oh, boleh. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ketahuan langkah-langkah kalian ataupun jangan ada yang sampai jatuh barang ataupun apapun itu. Oh, baik Bang Angga. Siap. Ya udah kalau begitu, di sini Bang Angga jalan dulu. Dadah. Ayo kita cari untuk senjatanya. Kira-kira ada di mana ya? Apakah ada di sini? Wah, nggak ada juga ya. Gimana ini? Kalau misalkan nggak ada apa-apa di sini, terus kita nyerangnya mau pakai apa lagi selain pakai senjata? Ya udah. Itu di sini nih. Oke, kita coba ke ruangan ini. Siapa tahu di ruangan ini ada. Soalnya ruangan ini agak kebakar gitu ya. Nah, itu dia bener. Ada polisi yang udah meninggoy. Tapi ini kebakaran. Gimana ya? Yaudah kita ambil dulu aja lah. Pelan-pelan. Gak ada ini ya. Kita buat pemadam kebakaran kah di sini? Aduh, itunya kebakar. Mana panas lagi. Bentar, Ucup Harumi, ruangannya kebakaran. Emangnya Bangga udah ketemu? Iya, aku udah ketemu senjatanya. Yaudah mau gak mau harus cari yang aman. Jangan sampai kena bakarannya. Oke, kita ke kanan. Sini. Nah, kita ke sini juga. Aduh. Ini dia senjatanya. Mari kita ambil senjatanya. Nah, kita udah ambil senjata. Dan ini pelurunya kita ambil juga sama. Nah, biar pelurunya gak habis dan bisa menyerang mereka, para zombie itu. Ayo, let's go. Kita keluar. Aduh, panas. Let's go. Akhirnya Ucup udah ketemu juga senjatanya. Ini dia. Widih, mantap banget. Tapi Ucup sama Harumi, sebelum kita strategi untuk menyerang mereka, itu para zombie-zombinya, gimana kalau kita strateginya kita langsung ke atas lari aja? Wah, boleh banget Bang Angga. Tapi kita otomatis ketahuan juga Bang Angga. Mending kita berani serangin aja. Biarkan Bang Angga yang di depan aja. Wah, boleh. Udah kalau begitu, nanti Bang Angga yang serang, kalian di belakang aku. Oke, kalau begitu siap. Ayo, let's go. Kita keluar. Weh, para zombie, sini. Kalian tetap di situ. Biarkan aku yang serang. Ke sini. Zombie-zombinya. Serang. Akhirnya zombie-zombinya pada meninggal juga. Ya udah, Ucup sama Harumi, ayo kita lari ke sana. Let's go. Sebelum ada zombie-zombie yang lainnya. Ayo, come on. Kita lari ke sana. Ayo, let's go. Sebelum ketahuan sama zombie yang lainnya. Mari kita lari. Ayo, Ucup sama Harumi. Let's go. Aduh, ini berarti Ucup sama Harumi, aku harus menghemat perurunya biar nanti gak gampang habis. Ya benar banget Bang Angga. Kita sembunyi aja dulu, di mana aja dulu biar kita aman. Let's go. Nah, sementara kita di sini aja dulu Ucup Harumi. Oh, enggak mau. Soalnya ya kita gimana lagi? Ucup sama Harumi, kita harus kemana lagi? Oh iya. Apakah Bang Angga masih ada makanan kah? Waduh, itu dia. Kayaknya ketinggalan di kantor polisi sana. Kayaknya harus diambil lagi deh. Apa udah habis ya tadi tuh? Kayaknya udah habis deh. Ya, di sini Ucup lapar banget. Sama Harumi juga.
Waduh, gimana lagi Ucu sama Rumi? Kita harus tetap bertahan dulu di sini untuk menyelamatkan kita dari zombie, biar kita nggak kena sama zombie itu. Waduh, Ucu, Pak Rumi, sepertinya zombie-zombie di sini makin banyak. Lihat kota kita, ada keluar asap-asap gitu. Apakah ini zombie-nya makin banyak? Gimana nih nasib kita? Tapi tenang aja, Ucu sama Rumi jangan khawatir. Di sini aku masih punya senjata. Berarti mau nggak mau kita bakal pertarungan. Ini saatnya kita peperangan untuk melawan zombie di sana. Itu bangga zombie. Oke, tenang. Tembak dulu. Nah. Aduh. Makin banyak. Ya, sini zombie. Duh. Sini. Nah. Oke, aman. Masih ada kah pelurunya? Masih banyak. Ya udah, ayo Ucup Harumi. Kita ke sana. Let's go. Kita bakal berjuang untuk melawan para zombie ini biar dunia kita aman dari para zombie itu. Aduh, ada lagi. Serang. Makin banyak lihat zombinya. Tidak. Hati-hati bangga. Oke. Sini. Nah. Wah, makin banyak benar banget zombie-nya di sini. Kena. Aduh. Aduh, reload dulu. Nih. Oke, tembak lagi. Tembak. Kita selamatkan dunia kita di Brokepen ini. Biar Brokepen ini enggak diserang lagi sama zombie. Ayo Ucup, let's go. Kita ke sana. Bangga, awet di belakang ada yang gede. Oh iya. Oke, waduh, ada zombie gedenya juga di sini. Awas, Harumi. Wah, kena juga. Oke, let's go. Kita harus berhati-hati di sini. Ternyata zombinya makin banyak. Oke, yuk kita lihat-lihat. Tunggu dulu, Ucup. Harumi. Wah, kita lihat Ucup sama Harumi di sana. Wah, banyak banget untuk zombinya, para zombinya. Wah, ngelihat di sana. Sepertinya orang-orang lagi pada nyerang juga. Ya udah. Ayo kita serang ke sana, Ucup sama Rumi. Berarti kalian harus berhati-hati. Oke, bangga. Woi, itu ada giant. Bentar, serang juga. Sini, biarkan bangga yang terjun. Mana lagi zombie? Sini. Ayo, Ucup sama Rumi. Awas, belakang. Ada zombie juga. Serang. Oke, di depan juga ada. Serang juga, woi. Makin banyak. Dor. Wah, zombie-nya nggak berkurang-kurang ini. Makin banyak aja. Tembak lagi. Aduh, reload. Bentar. Biarkan bangga yang serang. Mereka, para zombie-nya. Nah, let's go sini. Para zombie-zombie. Walah, makin banyak begini. Tidak, untuk para zombie-nya. Aduh. Ayo, let's go. Di sini aku ikutan perang. Melawatin zombie-zombie ini karena banyak banget. Waduh, tidak. Dor. Oke, aduh. Nah, kena juga. Waduh, Ucup, tolong. Makin banyak, Harumi. Tidak, di sini zombie-nya ternyata banyak banget. Waduh. Oke, perunya masih aman. Serang lagi. Oke, akhirnya di sini aku berhasil mengalahkan juga untuk para zombie-zombie di sini dan pada meninggal semua di sini untuk para zombinya. Akhirnya seharusnya kota kita udah aman
dari para zombie-zombie ini. Ucup, Harumi sini. Bang Angga berhasil mengalahkan semua zombie. Lihat ini Ucup, Harumi. Let's go. Kita berhasil mengalahkannya. Widih, Bang Angga jago banget untuk mengalahkan para zombie itu. Berarti kota kita udah aman nih, Bang Angga. Seharusnya kota kita udah aman. Tapi Ucup Harumi kayaknya ini masih belum aman. Karena kita harus cari yang namanya laboratorium, yaitu buat virusnya. Nah, itu virusnya kita harus aktifin biar langitnya menjadi hijau dan biar gak ada zombie lagi dan tidak menyerang di kota Brookhaven lagi untuk para zombie-zombie itu. Dan kita harus nyalakan untuk zombie itu, bukan nyalakan zombie itu, laboratorium itu. Berarti kita harus cari laboratorium, Bang Angga. Iya, betul banget. Kita harus cari laboratorium. Nanti kita harus ke sana untuk menyalakan virus ini. Kita semua tahu resikonya. Tapi ini adalah misi terakhir. Jika kita berhasil, virus ini akan musnah dan dunia bisa mulai pulih seperti biasa lagi, Ucup dan Harumi. Tapi laboratorium itu di mana? Ya udah, ayo ikutin Bang Angga. Let's go, kita cari untuk laboratoriumnya. Come on, kita nyalakan untuk obatnya biar nggak ada zombie lagi di kota kita. Ayo Ucup, let's go. Nah, ini dia untuk tempatnya. Kita harus ke dalam dan menghancurkan semua data dan virus yang ada di sana. Kita tidak punya banyak waktu. Ayo cepat, kita masuk. Let's go, Ucup Harumi. Come on, kita masuk ke dalam. Waduh Bang Angga, ini gimana mau nyalainnya? Bingung juga, banyak banget alat-alatnya di sini. Oh iya juga ya. Waduh, gimana ini? Ini kan kita harus dimati-matiin dulu ini. Ntar, kalian tunggu aja di situ. Biarkan aku ke bawah. Gimana cara biar ini bisa menyala ya? Oke, kita coba. Ini dia sistem utama berhasil diakses. Aku akan segera meluncurkan untuk antivirus itu di sini. Guys, ayo Ucup. Kita nyalakan. Nah, kita udah aktifkan juga untuk antivirus ini. Kita tinggal tunggu aja di dalam biar kita aman. Ayo sini Ucup Harumi. Oke, Ucup sama Harumi, akhirnya kita berhasil juga untuk menyelamatkan dunia dari zombie. Jadi kota kita udah aman. Soalnya lihat di sana, antivirus kita atau memusnahkan zombie kita sudah berhasil. Let's go, Ye. Berarti kota kita udah aman. Iya, betul banget Ucup sama Harumi. Kita udah aman. Ye, let's go. Berarti kita bisa beli es krim lagi, Bang Angga. Betul, betul banget Harumi. Kita bakal bisa beli es krim, makanan, dan juga lain-lainnya. Yeay, virus itu udah habis. Ayo kita keluar. Let's go. Tapi Bang Angga, kita mau jajannya gimana? Kan uangnya nggak punya. Iya juga ya. Terus kita gimana? Yaudah, yang penting kita selamat dari dunia zombie ini. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu guys untuk cerita atau roleplaynya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya gak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bang Angga ataupun video game Roblox ini. Kopi pahit jadi minum, gua pamit dulu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Dan siap. Bye-bye.